Ya, para penonton, bersua kembali. Assalamualaikum. Kalau saya nak tanya kepada anda, daripada Irma sekali, okay. Antara suami dan juga isteri, yang mana satu lebih barat? Gitu. Dan saya rasa pastinya jawapan yang popular dan rating tertinggi adalah akan sebutannya adalah suami. Suami. Sebab kalau kes-kes di surat khabar pun selalu kita akan tengok lelaki panas baram sehingga mencederakan isteri. Okeylah, bolehlah, betul jugalah. Saya selaku suami ni kan, tak menafikan je lah. Adakah anda juga sedikit panas? Tak nak sebut panas baram tu lah, sikit biarlah panas. Biarlah rahsia. Tapi saya panas dengan isteri yang panas baram. Okey. Okey, sebab ada sebilangan isteri-isteri luar sana yang gagal mengawal emosinya dan melampiaskan kemarahannya terhadap suami, terhadap anak-anak. Walaupun jarang kita melihat bahawa isteri ni kerap marah ataupun panas baran, tapi realitinya ada. Baru ni kan di Instagram tak silap saya kan, di viral tau. Ada suaminya cuma like je gambar anak-anak ataupun gadis universiti yang sedang menaiki basikal. Like je. Dan dia telah menaikkan amarah isteri ya. Dia komen gila-gila dekat dalam Instagram kawan tu. Kata jantan tak guna, gatal suami sendiri. Allah Rabbi. Saya tak tahu nak kata apa. Wallah alam, tidak tahulah apa yang berlaku. Itu baru like. Betul. Belum lagi suami dia komen. Suami dia komen, tak tahulah apa yang meletup maksudnya. Jadi kata sifat pemarah begini boleh menggugat sesebuah hubungan. Ya, jadi hari ini para penonton, kita ingin berbincang, ingin bermuhasabah seketika berkenaan dengan isteri yang panas baran. Moga-moga bagi suami dapat mendidik isteri dan bagi isteri dapat kembali untuk meredakan kemarahannya. Jangan cepat melenting sangat. Cepat melenting sangat. Kita nak bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersedia. Siapa Irma? Ya, bersama saya sekarang sudah pun berada di pentas. Assalamualaikum. Ya. Dah timpa duka Cik Asma Ibrahim, merupakan Ketua Wanita Persatuan Ikram, Pertubuhan Ikram Malaysia. Assalamualaikum. Sihat eh? Alhamdulillah. Orangnya tenang. Maksudnya tak panas barang ya, insyaAllah. Jumpa mata-mata ya. Okey, baik. Okay. Datin, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita nak tahulah pada pandangan Datin sendiri melihat anak-anak muda ataupun suami isteri pada hari ini, bagaimana isteri lah khususnya, bagaimana dengan keadaan mereka, keadaannya, adakah mereka ni memang perempuan ni kan kalau kita tahu lembut, tapi kenapa boleh jadi seorang yang panas baran? Apa punca-puncanya dah tadi? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada TV Hijrah kerana menjemput saya untuk berkongsi pandangan sedikit dalam isu ni lah. Memang tajuk ni bila diberitahu pada kawan-kawan pun, orang kata, ha? Bukan ke suami patut cakap begitu. Jadi saya rasa itu satu yang menarik lah ya, ya pendekatan TV Hijrah ni. Sebelum kita masuk ke topik panas baran ya, bagi menjawab soalan ustaz tadi mengenai situasi rumah tangga anak muda kita pada hari inilah ya, saya ingin memulakan ya dengan mengingatkan kembali kita akan tujuan kita perkahwinan dan rumah tangga itu sendiri ya. Kita ingin mengingatkan rujuk kepada surah Ar-Rum ayat 21 ya. Allah Subhanahu taala telah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Iaitu di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmah Allah SWT itu, ia menciptakan kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup bermesra dengannya. Mawaddah warahmah. Dan dia jadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Jadi mawaddah warahmah itu adalah suasana yang perlu dihidupkan di dalam rumah tangga. Ya, kalau tidak, kita tak mencapai matlamat rumah tangga. Jadi saya ingatkan ini supaya maknanya kita jelas dengan big picture kita tu. Pasal kita boleh mengatasi masalah demi masalah, tapi apa yang kita ingin capai ya? Sebab institusi keluarga itu sendiri adalah satu hubungan mulia antara lelaki dan wanita, di mana di situlah kita menjalankan perkongsian hidup atas dasar perkongsian tanggungjawab,
dalam keadaan kasih sayang, ya, mawadah, warahmah, tolong-menolong antara satu sama lain bagi mencapai matlamat syariah. Ya? Jadi pasangan-pasangan mesti jelas itu. Jadi barulah timbul usaha untuk berusaha mewujudkan suasana mawadah warahmah di dalam rumah tangga itu. Now kita cakap pasal panas marah ni. Saya rasa panas baran ataupun marah ni memang satu yang normal lah. Sebab kita sebagai manusia, bayangkan kalau manusia tak ada perasaan marah, orang buat apa kat dia pun tak jadi juga kan. Jadi itu adalah normal. Bukan kita rasa kalau kita ni marah tu satu yang tak normal, tak kan. So yang pentingnya macam mana kita menguruskan kemarahan kita itu. Ya, saya juga nak berkongsi satu apa ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Rasulullah SAW berkata bahawa, aku tahu bila engkau marah padaku dan bila tidak. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, macam mana tahu kan? Lebih kuranglah ya maksudnya. Jadi Rasulullah kata, apabila kamu marah kepada aku, kamu akan sebut, apabila kamu tidak marah kepada aku, kamu akan sebut Tuhan Muhammad. Kalau kamu marah kepada aku, kamu akan sebut Tuhan Ibrahim. Jadi jadi maknanya di dalam rumah tangga Rasulullah sendiri pun, Rasulullah insan yang paling mulia pun, yang perfect pun, ada adalah perasaan-perasaan begitu. Jadi dalam hal ni maknanya kita kena tahu ya, kita sama ada lelaki ataupun suami atau isteri, perasaan marah masing-masing tu dia punya temperature tu, kita kena tahulah supaya kita boleh uruskan. Kalau kita cakap pasal wanita ya, kita kena tahu kenapa dia marah. Adakah memang wanita ini yang dikahwini ini adalah seorang yang memang panas baran? So suami yang mengahwini seorang perempuan yang memang panas baran tu, dia kena uruskan. Mungkin wanita ini yang panas baran ni mungkin dari segi sejarah kehidupan dia menyumbang kepada pembentukan sifat begitu. Kan mungkin latar belakang keluarga ataupun dia pernah melalui peristiwa-peristiwa yang menyumbang kepada sikap begitu dalam pembesaran dia. Kalau itulah masalahnya, kita kena tengok tahap tu. Mungkin ada tahap yang perlu dirujuk kepada pakar-pakar psikologi yang boleh menguruskan. Sebab benda ini tidak boleh dibiar begitu sahaja. Sebab orang yang marah ni kadang-kadang bila dia di luar kawalan, tindakan dia tu boleh membahayakan diri dia, keluarga dia, apatah lagi bila dia telah mempunyai anak-anak. Jadi saya rasa dalam menguruskan isteri-isteri yang panas parah ni, satu kita kena tahu tu. Yang kedua, ada juga yang isteri dia ni memang orangnya lemah lembut dan tak marah. Tapi selepas kahwin dia jadi panas baran. Macam mana pula tu? Jadi kita kena kenal pastilah apa yang menyumbang. Kadang-kadang suami juga menyumbang kepada perubahan sikap dia. Dia punya apa, triggering. Triggering point. Itu kena tahu puncanya. Mungkin kalau isteri itu memang tidak pemarah, tapi selepas perkahwin dia menjadi pemarah. Kenapa? Adakah dia merasa stres memikul tanggungjawab itu? Mungkinkah suami tak membantu? Ini bukan membela wanita lah, tapi ini faktor-faktor yang boleh kan menyumbang. Jadi kita bila tahu tu, kita address ke situlah isunya. Dan suami mesti tahu dan mesti bijak untuk mengawal kemarahan. Tak boleh kalau dah marah tu kita pun lagi marah. Tadi ustaz kata ustaz panas baran kepada isteri yang panas baran. Tapi maknanya dia, kalau kita buat andaian kan, kalau kita masak air tu kan, kalau dia sebelum sampai tahap didih tu, kalau kita besarkan api tu tiba-tiba. Jadi kita tak bolehlah berperanan untuk memanaskan lagi yang dah. Maksudnya kita kena cool. Salah seorang tu kena cool, cool lah. Ada kaedah-kaedah dia yang perlu dipelajari lah oleh suami isteri lah. Saya rasa ini dua-dua lah. Okay. Kita tahu kalau kebanyakan cerita-cerita di, macam saya sebut tadi, di dalam akhbar, kebanyakannya kes-kes yang berlaku adalah suami yang panas baran hingga mencederakan isteri. Tapi bagaimana pula kalau isteri yang panas baran hingga mencederakan suami ataupun anak-anak, kerana melepaskan amarahnya sehingga keadaan dari begitu kritikal? Dan apa?
itulah saya kata tadi, dalam menguruskan rumah tangga ni, suami dan juga isteri juga kena bijak mengenal pasti triggering point ni. Kalau ke sampai tahap yang mana isteri itu perlu dirujuk untuk perubatan pakar psikologi, dia perlu ambil tindakan tercepat sebelum berlaku kejadian-kejadian yang tidak diinginilah. So maknanya saling memahami itu perlu ada di situ. Supaya kita dapat mencegah daripada ianya menjadi lebih parah. Macam saya cakap tadi, banyak faktor lah. Mungkin sebab sekarang bila isteri bekerja. Sekarang ni pendedahan wanita dengan lelaki di luar tu lebih kurang je. Jadi kalau dulu lelaki je panas badan, mungkin penyakit tu pun dah berjangkit kepada wanita lah. Dia pun kadang-kadang ada tekanan di pejabat. Di balik rumah pula, dia merasakan tanggungjawab ni belum selesai. Anak-anak belum urut, terurus, non-stop working. Kat situlah peranan suami untuk membantu. Yang tu perlulah supaya dia boleh cool. Adakah suami kurang memberi perhatian kepada isteri? Kurang memujuk ke, tak suka memujuk ke? Mungkin itu skill-skill yang perlu ada lah. Dan satu juga saya nak ingatkan di sini, ramai mungkin kita terlupa, sebenarnya isteri ni apabila dikahwini oleh seorang wanita yang dikahwini seorang lelaki tu, biasanya lelaki yang baik akan memilih wanita yang baik, yang telah terdidik dengan akhlaknya, yang wanita solehah kan. Itu didikan itu telah diberi oleh keluarga mereka, keluarga wanita itu. Dia telah mendidiknya wanita itu sebagai anak dengan penuh kasih sayang untuk menjadi seorang isteri yang solehah. Bila dia berpindah tanggungjawab kepada suami, dia menjadi isteri kepada seorang lelaki, tanggungjawab mendidik itu perlu diteruskan. Jangan nanti suami merasakan dia dah dapat isteri yang terdidik tapi dia lupa. Sebab perjalanan hidup tu panjang lagi. Jadi tanggungjawab suami untuk mendidik isteri itu mesti diteruskan. Kalau benda ni diambil ni sebagai precaution, tak sampailah temperature tu naik. Tapi actually temperature marah ni kalau tinggi tak apa, sebab dia bila tinggi baru dia boil kan. Jadi kalau rendah ni yang bahaya, dia cepat trigger. Jadi itu pendidikan ahli keluarga itu penting, dan tanggungjawab suami kat situ. Tak kisahlah isteri bergaji lebih besar ke, pangkat lebih besar, tapi sebagai suami, al-rijal qawwamuna 'ala nisa' kan, sebagai pelindung, dan dia mesti mendidik ahli keluarga dia dan memelihara ahli keluarga dia daripada api neraka. Jadi dia kena teruskan. Itu cara untuk mengelakkan kita develop. Sebenarnya suami mainkan peranan utama dalam sebuah keluarga. Walaupun isteri itu panas baran, suami kena pandai. Betul. Ada skill bukan apa. InsyaAllah. Okey, Alpun syukur. Jazakillah khairan jazak. Diucapkan kepada Datin Paduka Hajah Cik Asma Ibrahim, Ketua Wanita Pertubuhan Ikram Malaysia. Terima kasih Datin atas kupasan tips-tips untuk isteri-isteri yang panas baran ni. Dan saya boleh simpulkan, sebenarnya peranan utama yang Iman katakan tadi adalah suami itu sendiri yang bertanggungjawab untuk mendidik, mentarbiah, dan untuk cool down isteri yang mungkin asyik marah, asyik bibil ni kan. Jangan menjauhkan diri pula kan. Selalunya suami suka macam tak nak ambil tahu. Dah marah-marah, lantaklah, gila, aku keluar rumah lah kan. Lagilah isteri tu membara je. Betul-betul. Jangan. Itu amanah ya. Isteri ni adalah amanah bagi suami. Ingat tu. InsyaAllah. Moga-moga kita dipelihara ni. InsyaAllah. Barakallahu fikum.